Ketemu lagi sama gue Agung. Nah, gue udah lama nggak upload bahasan tentang kasus penyakit. Kali ini gue mau ngebahas tentang varicella. Untuk sumbernya, gue ngambil dari ilmu penyakit kulit dan kelamin edisi kelima FKUI. Oke, langsung aja kita bahas ya. Varicella adalah infeksi akut primer oleh virus varicella zoster yang menyerang kulit dan mukosa. Klinisnya terdapat gejala konstitusi, kelainan kulit polymorf terutama berlokasi di bagian sentral tubuh. Untuk nama lainnya adalah cacar hmm, air. Epidemiologinya tersebar kosmopolit, menyerang terutama pada anak-anak, dapat juga menyerang orang dewasa. Transmisi penyakit ini secara aerogen. Masa penularannya lebih kurang tujuh hari dihitung dari timbulnya gejala kulit. Dari etiologinya adalah virus varicella zoster. Untuk gejala klinisnya, masa inkubasi penyakit ini berlangsung selama 14 sampai 21 hari. Gejala klinisnya mulai gejala, gejala prodormal, yaitu demam yang tidak terlalu tinggi, malaise maupun nyeri kepala. Kemudian disusul timbul erupsi kulit berupa papul eritematos yang dalam waktu beberapa jam berubah menjadi vesikel yang berisi cairan dan kurang dari 1 cm ukurannya, bentuk vesikel ini adalah khas seperti tetesan embun, tear drops. Vesikel akan berubah menjadi pustul dan kemudian menjadi kurusta Sementara proses berlangsung, timbul lagi vesikel-vesikel baru sehingga menimbulkan gambaran polymorph atau yang beragam-yang beragam jenis. Penyebarannya terutama di daerah badan dan kemudian menyebar secara sentrifugal ke muka dan ekstremitas, seperti kaki dan tangan, dapat juga menyerang selaput lendir mata, mulut, dan saluran nafas bagian atas. Bila terdapat infeksi sekunder, terjadi pembesaran kelenjar getah bening regional, disertai juga dengan rasa gatal. Komplikasi pada anak-anak itu adalah jarang, lebih sering terjadi pada orang dewasa bisa timbul ensefalitis, bisa timbul pneumonia, glomerulonefritis, karditis, hepatitis, keratitis, konjungtivitis, otitis, arteritis dan kelainan darah. Untuk diagnosis tesnya biasanya dilakukan percobaan Zang test dengan cara membuat sediaan hapus yang diwarnai dengan Gimsa. Bahannya itu diambil dari kerokan dasar vesikel dan akan didapati sel Datia berinti banyak. Untuk diagnosis bandingnya harus dibedakan dengan variola di mana keadaannya itu lebih berat, memberi gambaran monomorf, penyebarannya itu dimulai dari uh, bagian akral tubuh, yaitu telapak tangan dan telapak kaki. Untuk pengobatannya sifatnya adalah simptomatik, yaitu dapat diberikan obat antipiretik untuk menurunkan demamnya, dapat diberikan obat analgetik untuk menghilangkan rasa gatal, dapat diberikan sedatif lokal diberikan bedak yang ditambah dengan zat anti gatal untuk mencegah pecahnya vesikel secara dini serta menghilangkan rasa gatal. Jika timbul infeksi sekunder, dapat diberikan obat antibiotik berupa salep maupun oral, dapat pula diberikan obat antivirus. Nah, untuk obat bahasan obat antivirusnya ini ada di bahasan tentang herpes zoster. Indikasi obat antiviral adalah untuk herpes zoster ophthalmicus dan pasien dengan defisiensi imunitas mengingat komplikasinya. Obat yang biasa digunakan adalah asiklovir dan modifikasinya, misalnya falasiklovir. Obat yang lebih baru yaitu famsiklovir dan pensiklovir yang mempunyai waktu paru eliminasi yang lebih lama sehingga cukup diberikan 3 kali 250 mg sehari. Obat-obat tersebut diberikan selama 3 hari pertama sejak lesi muncul. Dosis asiklovir yang dianjurkan adalah 5 kali 800 mg sehari diberikan selama 7 hari. Sedangkan falasiklovir cukup 3 kali 1000 mg sehari karena konsentrasi dalam plasma lebih tinggi. Oke, cukup itu untuk bahasan tentang fa sela suster uh, jangan lupa di like subscribe and comment uh, dan salam hidup sehat